jam 6. Nek bener nggih adzan nika pun nek bener nggih ngungkak-ngungkak mboten tentang. Lah sok ngambet niku sok pas pokoke. Alasane werna-werna soalnya ora gelem sekolah nggih. Mogok. Nggih sok kula gendong napa kaya. Suwe-suwe mari. Pengen kula mandiri anak kula. Pengen kula mandiri. Bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Kalau mengajar Wahyu mulai baru 2 tahun ini. Pada prinsipnya Wahyu anaknya ceria, happy, riang gitu. Tetapi untuk pelajaran kalau berkaitan akademik sesuai dengan karakteristik anak tunarungu dia memang agak lambat dan kita harus telaten untuk mengajarinya. Kalau yang utama untuk Wahyu ini adalah kemandirian, Mas. Supaya dia bisa mandi sendiri, kompleks ya. Kompleks sekali. Kemandirian itu dari mulai mandi sendiri, makan sendiri, BAB sendiri, membersihkan diri sendiri, juga berperan sendiri. Itu yang utama dari kami adalah itu. Yang kedua adalah pembelajaran akademik. Tetapi akademinya tidak langsung full akademik sesuai dengan seperti anak-anak yang lainnya ataupun anak yang ringan lainnya, tetapi sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting bisa menulis, bisa membaca sederhana. Ini yang paling dia senangi, misalnya matematika tetapi dengan gambar-gambar. Dia proaktif sekali kalau sama kalau bergaul. Tetapi sama gurunya, ya kalau datang gurunya pasti dia peluk dulu. Dia selalu membantu temannya. Kalau temannya ada yang tidak membawa pensil, dia selalu meminjamkan. Kalau temannya sakit, dia selalu berusaha untuk menolong atau membantu. Kalau temannya mengerjakan, kalau dia belum bisa, dia maunya juga ingin membantu, seperti itu.